Banyak pengisian menarik yang kita sediakan untuk anda hari ini, tapi kita akan terlebih dahulu sajikan kepada anda tajuk-tajuk akhbar tempatan. Dan antaranya pasti yang mendapat perhatian juga perbualan ramai tentang pengubahsuaian bajet yang dibuat untuk mengelakkan menghadapi defisit. Pasti juga ramai yang mungkin menghela nafas lega sikit sebab ini antara usaha yang diambil untuk memastikan negara tidak berhadapan dengan defisit yang teruk. Dan juga langkah ini dilihat secara realistik dan dapat memberikan impak yang baik dari segi sudut ketidaktentuan ekonomi global kesan kejatuhan harga minyak. Harga minyak hari ini yang terakhir kita lihat $30 setong ya. Harga minyak Pada hari ini 30.67 setong. Jadi banyak faktor luaran yang dilihat memberi impak kepada ekonomi dan pengubahsuaian bajet ini adalah langkah yang tepat. Ini kata Perdana Menteri. Jadi ini adalah satu langkah yang akan terus kita bincangkan pada hari ini, di mana kalau kita lihat pengubahsuaian bajet 2016 tidak jejas pembangunan. Pengubahsuaian bajet 2016 tidak akan mengubah fokus utama Kementerian Kerja Raya dalam pembangunan pelaksanaan prasarana dan penyediaan kemudahan yang diperlukan oleh rakyat. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fazilah Yusof berkata bagaimanapun pihaknya akan melihat kaedah penjimatan bagi mengurangkan perbelanjaan terutama melibatkan kos operasi. Dan untuk itu kita ingin kongsikan satu bingkisan dengan anda pagi ini berhubung dengan perkembangan pengubahsuaian bajet 2016. Jadi kita terus saksikan laporan yang telah pun disediakan untuk anda. Saya tidak mahu menggula-gulakan rakyat Malaysia dengan menggambarkan situasi yang tidak berpaksi kepada realiti yang sebenarnya. Baiklah kita secara betul terang, secara jujur beritahu bahawa tahun ini ialah tahun yang amat mencabar. Namun sebagai sebuah kerajaan dan Kementerian Kewangan, kita akan berusaha dengan gigih, dengan penuh komitmen supaya kita akan terus dapat membela untung nasib rakyat, menjamin ekonomi kita terus dapat tumbuh dengan baik. Pengubahsuaian bajet 2016 yang diumumkan oleh Datuk Seri Najib Razak adalah berdasarkan kepada realiti keadaan ekonomi semasa kerana langkah itu akan menentukan tindakan dan seterusnya keputusan peruntukan sumber. Pengubahsuaian itu melibatkan antara lainnya langkah-langkah mengoptimumkan perbelanjaan, mengambil kira peranan syarikat berkaitan kerajaan dan memastikan kerajaan terus menjaga kesejahteraan rakyat. Sememangnya, tindakan dan keputusan ini amat penting dengan mengambil kira kepentingan rakyat di samping menjana ekonomi negara dengan lebih pesat. Langkah kerajaan mengubah suai bajet 2016 dilihat wajar bagi memastikan kesejahteraan rakyat, terutamanya golongan berpendapatan rendah dan bawahan dalam mendepani keadaan ekonomi yang mencabar tahun ini. Reaksi positif diterima dalam menyokong usaha ini yang dilihat menguntungkan negara. Atas pengetahuan aku ini, bajet yang baru ini, tapi orang macam mana pun rakyat Malaysia harus memahami lah. Jangan suka menunjuk kepada pemimpin negara lah terutamanya. Manfaatkan apa ni bajet-bajet pada golongan-golongan yang tertentu lah supaya apa ni mereka dapat kata menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi khususnya kepada pesara-pesara kita juga harus diambil kira lah kerana mereka juga akan memelihara orang kata keluarga atau sebagainya di mana mereka telah pun bertugas hampir antaranya 41 tahun lebih. Saya rasa setakat ini saya bersyukurlah dengan apa yang ada kan. Dengan apa yang ada saya bersyukur. Kalau kita nak membebankan kerajaan lagi, saya rasa kerajaan faham. Pada saya lah kerajaan faham apa keperluan rakyat, kerajaan pesara, pesan pekerja ini kan. Oleh itu, pengubahsuaian bajet 2016 membolehkan belanjawan negara lebih realistik untuk berdepan situasi ekonomi semasa yang semakin mencabar di peringkat domestik dan global.